Martha, tadi kita sudah kumpulin uang jajan. Iya, Martha. Ini uangnya. 1.800 rupiah adanya. Untuk apa ini? Untuk bantu kamu. Nambahin buat beli tiket pesawat ke Ambon. Baik sekali kalian ya. Tapi uang segini cukup, kakak? Belum cukup atuh pastinya. Kan tiket pesawat mahal. Kalau naik bis aja gimana, Teh? Biar lebih murah. Nah, iya. Betul tuh. Atau naik kereta api aja. Kalian ini memang anak-anak yang baik ya. Kakak bangga. Tapi ke Ambon Teh memang jauh. Yang tercepat naik pesawat. Ongkosnya pasti mahal. Kalau mau lebih murah, ya lewat jalan laut. Tapi pasti lebih lama. Ya, terus kumaha tuh? Ya sudah, simpan saja kembali uang kalian, ya. Kali ini, Martha memang tidak bisa ikut pulang ke Ambon. Karena minggu depan kan, kalian ada ulangan harian. Oh iya. Nah, lebih baik kalian susun rencana deh. Kapan mau belajar bersamanya? Oke? Siap, kak. Beres, kak. Oke. Selamat pagi, kakak Dewi. Selamat pagi, tante. Kakak Dewi, tante boleh minta tolong, kak? Oh, iya. Boleh, atuh. Aya naon, tante? Ini. Ah, itu sudah. Maksud tante, bolehkah Martha tinggal dulu sementara di rumah kakak Dewi? Oh, iya. Silakan aja, tante. Dengan senang hati. Kebetulan juga, jadi ada teman belajarnya si Nisa. Ah, kalau begitu bagus sudah, Oh, iya, tante. Hati-hati di perjalanan dan sampaikan salam untuk Oma. Semoga cepat sembuh kembali ya. Oh ya, pasti. Nanti tante sampaikan. Terima kasih banyak, Sami-sami, tante. Martha sayang, baru saja mama telepon kakak Dewi. Kau untuk sementara di rumah kakak Dewi dulu. Iya, mama. Martha su tidak marah sama mama, toh? Tidak, mama sayang. Pandai sekali anak mama ini, Itu sudah. Ya sudah. Kamu siapkan semua baju-baju dan keperluan sekolahmu, ya. Buku-buku juga jangan lupa. Oke, mama. Ini sebagian sudah aku siapkan. Ah, ini benar-benar anak pandai. Iya, mama. Aduh, capek juga ya bersihin taman. Itu sudah. Martha juga capek. Iya, apalagi di depan pintu taman. Banyak sampahnya. Tapi kan jadi bersih taman bermain kita. Tuh, lihat. Keren ya kalau begini terus. Sepasti. Iya, Chandra, Wayan. Tadi rumputnya sudah dipotong belum? Sudah dong. Betul nggak, Chan? Iyalah. Tuh, lihat kantong sampahnya penuh sampah dan rumput. Waduh. Sepertinya aku tahu deh suara apa itu. Chan, kita juga tahu itu suara apa. Haus banget aku. Iya, haus juga. Jadi gimana nih? Beli juga nggak? Pasti itu.
Martha juga haus. Loh, Martha mau mampir ke rumah Nisa dulu. Nggak langsung pulang. Sekarang ini, Martha lagi menginap di rumah Nisa. Kan mamaku lagi pulang, Pi Ambon. Oh, gitu. Jangan berantakin rumah Nisa ya, Ta. Tenang saja. Iya tuh, sama jaga kebersihan. Nisa kan pembersih banget. Sementara kamu... kalian ini ya.